Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Widyo Service. Kali ini Bang Widyo akan membahas kerusakan TV. Suara ada, gambar tidak ada. Untuk mempersingkat waktu untuk adik-adik di rumah, biar nggak lama-lama ya, langsung aja nih, merek TV-nya LG. Nah, LG ya, merek TV-nya LG 29 inci. Nah, mari kita perlihatkan dulu gambarnya, apa ada gambar, apa enggak. Kata orang yang punya, suara tok katanya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu ya sebentar. Waktu habis. Tapioka. Ya, benar. Tapioka jawaban itu ternyata. Benar. Suara ada, gambar tidak ada ya. Mari kita cari kerusakannya. Pertama-tama kita cek dulu ya. Untuk adik-adik di rumah, jangan sampai membongkar rangkaian yang ada di bawah ya. Ini berhubungan dengan lampu tabung atau heater ya. Kita cek di sini ya. Nah, di soket CRT atau RGB ya. Nah, ini apometernya. Pertama-tama adik setel 10 volt AC ya. Ini kan tahu ya jarumnya ini. Ini 50, ini 10 volt AC. 10 volt AC. Ya, kita ground, tetap ground. Untuk mempersingkat waktu, cek biasanya kalau di TV-TV ada tulisan, di PCB-nya itu ada tulisan HT ya. Nah, itu berarti heater atau lampu tabung ya. Nah, kita cek di sini. Nah, lalu kita colokkan dulu cobnya yang tadi suaranya ada tapi nggak nyala lampu tabungnya ya. Lampu tabung yang di sini ini nggak nyala. Nah, untuk adik-adik di rumah, jangan sampai mengganggu-ganggu yang ada di bawah. Nah, nanti kalau di sini udah bagus, baru adik-adik menuju jalur yang ada di bawah. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu. Ya, kita dengarkan dulu suara relnya. Ini udah ada suara ya. Dikecilin mau, dikerasin mau. Nah, terus cek yang kata Bang Widyo tadi, HT ya atau heater. Nah, itu jarumnya deh. Nah, ini jarum utama menuju kaki playback ya. Kalau diurut langsung ke kaki playback bagian HT atau heater. Nah, terus kita menuju ke lampu tabung. Ini ada R ya. Ini coba tolong diperlihatkan di soket. Ini yang ada setrum tadi. 5 volt atau 5,5 volt. Seharusnya untuk tabung tipe LG 29 5 volt. Karena ini tidak ada beban menjadi 5,5 volt. Ini ya. Ini tidak ada setrum. Coba apometernya. Tidak ada setrum ya. Nah, sama sekali. Berarti kerusakannya pada posisi R. Mari kita perlihatkan. Kita lepas dulu. Ini ada R ya. Ada R, mungkin adik-adik di rumah, bapak-bapak udah pada tahu semua ini. Nah, supaya nggak ngotak-ngatik yang di bawah. Kita lepas dulu.
untuk mempersingkat waktu Bang Widionya. Baru nongol lagi Bang Widio ya. Lama sekali Bang Widio enggak nongol. Ini nilainya bisa 1 ohm, bisa 2,2 atau bisa joss. Kalau Bang Widio karena karakter tabungnya udah tua, udah lama ya, Bang Widio joss aja dah. Enggak usah pakai R, joss aja ya. Pakai kawat seperti ini ya, kawat seperti ini atau kabel. Ya untuk adik-adik di rumah, jangan lupa ya, tekan jempol, subscriber, lonceng, mantap. Baru adik-adik nonton ya. Terima kasih. Mana nih? Nah, ini ya Bang Widio Joss. Ini TV LG 29 inci. Kita solder dulu untuk mempersingkat waktu. Ya, kita pasang soket CRT-nya ke tabung. Singkat Bang Widio ya. Ya, sekarang kita coba. Kita perlihatkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perlihatkan. Alhamdulillah, Trans TV Video Service. Mantap. Cuman gitu aja rusaknya. Kalau sudah begini, duit. Duit. Yeah. Kesini dong aku mau duit. Ah. Ya. Untuk adik-adik di rumah, tinggal gitu aja ya, kayak Bang Widio tadi, dipelajari biar mantap ya. Nggak usah ngotak-ngatik di bawah, karena ini berhubungan dengan lampu ya. Suara ada, gambar tidak ada. Kita cek dulu ya yang di atasnya. Nanti beda lagi, tabungnya apa, elemen tabungnya hidup tapi nggak ada gambar, itu beda lagi. Nanti Bang Widio bahas ya, karena ini sudah sore. Dari jam pagi sampai jam sore ngantuk mata Bang Widio ya. Widio mohon permisi dulu untuk adik-adik di rumah dan bapak-bapak. Kalau ada kata-kata Bang Widio kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.